Yo, halo guys. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk pencet tombol like dan subscribe dulu ya. Biar gue semakin semangat lagi dalam membuat video. Kalau udah, sekarang kita langsung lanjut lagi ke videonya. Let's go! Oke teman-teman, kembali lagi bersama gue Stevin Ten di game Roblox. Nah, di game Roblox kali ini kita akan memainkan game Pet Simulator X lagi teman-teman nih. Nah, di sini gue ditemani oleh teman-teman gue, diantaranya ada Adip, ada Ayam McD Enak, ada AD3139, dan ada Faiz Bagus 2 teman-teman. Nah, di sini gue juga menggunakan baju baru gue, tapi belum jadi teman-teman ya. Ini baju dan celananya masih dalam tahap proses. Ya, di sini gue nyoba-nyoba doang baju dan celananya teman-teman. Ya, sudah terlihat lebih bagus teman-teman ya dari yang sebelumnya. Ini udah sempat beberapa kali revisi juga teman-teman. Oke, seperti yang ada di judul dan di thumbnail videonya, gue akan membagikan tips profit yang 100% pastinya layak untuk ditiru guys ya. Oke, kita gak usah berlama-lama lagi teman-teman, kita langsung aja masuk ke videonya. Let's go. Oke teman-teman, di sini gue akan kasih tau kalian mengenai bahan utamanya itu adalah 404 demon teman-teman nih, yang akan kita kasih tahu untuk tips profit teman-teman. Kalian harus punya dulu 404 demon teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kalian belum tahu teman-teman, di sini gue akan mencoba teman-teman ya untuk memberi tahu kalian tips profit, mungkin doublein gems kalian teman-teman gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat teman-teman, di sini gue punya 404 demon yang rainbow, terus ada juga yang golden, dan ada yang mythical yang biasa nih teman-teman nih. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya banyak 404 demon ini dan kalian bingung mau ngapain, nah kalian bisa ke ini dulu guys nih, bisa ke town teman-teman, kalian bisa ke town dulu. Nah, di sini ntar kalian bisa upgrade ke golden semuanya teman-teman nih. Nah, kalau ini khusus buat kalian yang punya banyak guys ya. Jadi kalian kalau misalnya nggak punya 404 demon, nanti kalian bakal gua kasih tau guys, mending langsung beli yang rainbow guys ya. Jangan beli yang satuan kayak gini guys nih. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya banyak, tumbal 404 demon kayak gini guys ya. Kalian punya banyak kayak gini, gua saran kalian jadiin golden dulu guys nih. Kalian jadiin golden guys ya. Nah, ini kalian jadiin golden dulu. Tempatnya itu ada di town. Nah, nanti kalau misalnya kalian udah jadi golden, terus kalian cari lagi teman-teman, kalian tumbalin lagi ke ini guys nih, ke mine ya, kita ke mine dulu. Nah, di mine ini kalian bisa jadiin dari golden itu ke rainbow teman-teman nih. Tempatnya sini nih teman-teman ya. Nah, jadi yang alat pet yang kita butuhkan itu cuma satu teman-teman, yang 404 demon rainbow teman-teman ya, yang rainbow nih. Yang kita butuhkan tuh yang rainbow teman-teman. Nah, kalian bisa upgrade ke rainbow teman-teman. Nah, buat kalian yang belum punya teman-teman, yang belum punya sama sekali, kalian cuma punya gems, kalian punya gems ini teman-teman, dan kalian nggak punya pet 404 demon ini, gua saranin mending kalian beli aja langsung 404 demonnya teman-teman ya. Nah, nanti teori cara belinya gua bakal kasih tahu teman-teman ya, gimana sih cara belinya teman-teman ya gitu ya. Oke, kita bakal langsung aja teman-teman, di sini kita bakal ke Dark Tech dulu guys ya, kita bakal ke Dark Tech nih. Nah, ini gua bakal kasih tahu kalian caranya teman-teman nih, tips profitnya teman-teman ya. Yang pertama kita langsung ya teman-teman, di sini kita akan ngemper dulu teman-teman ya, kita bakal nongkrong dulu di Dark Tech ini, dan kita langsung ya teman-teman, kita bakal pindah dulu ke Discordnya dulu guys ya, kita bakal pindah ke Discord dulu dan gua ajarin kalian cara membeli teman-teman, cara membeli dan menjualnya teman-teman ya, gua bakal kasih tau kalian nih, kita bakal pindah dulu ke Discord teman-teman. Oke, okay? Let's go. Oke teman-teman, seperti yang kalian lihat teman-teman, di sini gue sudah ada di Discord Big Games teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian belum tahu Big Games ini siapa sih? Nah, Big Games ini adalah ini guys, yang punya ini lah guys, ini salah satu company teman-teman ya. Salah satu company yang buat Pet Simulator X ini teman-teman. Nah, cara gimana bang? Cara beli 404 Demon Rainbow gimana bang? Nah, kan tinggal ketik aja sih guys. 404 RB guys ya, kan tinggal ketik aja 404 RB. Nah, di sini banyak banget orang yang jual RB 404 demon teman-teman nih, kalian bisa lihat sendiri tuh ya nih. Selling nih, selling apa nih guys? Coba kalian baca dah tuh ya. Selling royalty RB 404 demon berapa tuh guys harganya tuh? Nah, kalian bisa lihat sendiri aja. Gue saranin kalian beli yang paling murah guys ya. Kalau nggak salah sekarang RB 404 demon tuh guys tuh, ada yang jual harganya 200 million gems doang teman-teman loh, 200 million gems. Ada yang jual 350 million gems tuh guys ya. Ada yang jual, ada yang beli juga nih 200 million gems teman-teman tuh. Ada yang beli, kalian tinggal ikut-ikutin aja teman-teman kayak gini nih. Kalian terserah mau beli yang mana. Gue saranin kalian cari dulu yang paling murah guys ya. Sekarang itu harga sekitar 300-400 mungkin harga 404 demon RB ini teman-teman. Kalian tinggal beli aja yang RB langsung guys ya. Jangan beli yang golden guys, karena sayang banget. Ya mending kalian beli dulu yang rainbow teman-teman ya. Nah, setelah kalian beli, kita harus ngapain bang? Nah, setelah kalian beli, kalian tinggal DM Discordnya. Misalnya nih, kalian tinggal ke orang ini. Misalkan pengen beli ke orang ini, contohnya ke orang ini deh. Misalnya, nah, kalian tinggal jam aja dulu. Nah, terus kalian tinggal ini deh guys, tinggal mesek nih. Kalian tinggal mesek, terus kalian bilang, buy RB 404 demon 350 MH. Nah, kalian tinggal ketemuan ntar
udah tinggal beli teman-teman gitu ya. Itu cara belinya. Nah, nanti di sini kita langsung lanjut lagi teman-teman tips profitnya lagi setelah kalian beli RB404 Demon nih teman-teman. Gua akan ajarin kalian nih. Oke teman-teman, BTW ini semakin ramai guys ya. Ada Adip juga tambahan nih guys. Ada siapa lagi? Ada Melvin, ada 0ZZX Cross, ada buset dah ini siapa guys? Ada yang namanya itu guys ya, ada Faiz juga tuh tadi ya. Oke nih. Nah, di sini kita langsung ya teman-teman, di sini cara gimana, Bang? Bang, gua udah punya 404 Demon RB nih, Bang. Gimana caranya, Bang? Nah, ini caranya gua bakal kasih tau kalian nih guys ya. Nih, kalian ke sini teman-teman nih, ke Ducktech dulu pertama, kalian ke Ducktech. Habis itu kalian tinggal ke tempat ini, guys. Nah, ke tempat ini, terus kalian tinggal pencet yang Mac ini guys ya, Mac. Nah, ini. Nanti kalian tinggal pencet ini, tek, udah nih. Nah, gua saranin teman-teman ya, kalian jangan teori tumbal guys ya. Jangan kayak gini, guys. Misalnya nih, ini misalnya 404 Demon. Kalian jangan kayak gini, guys ya. Nih. Kalau misalnya ini emang waktunya makin cepat teman-teman, tapi ini ditumbalin guys, ini artinya di-convert teman-teman. Jadi mending kalian satu-satu aja guys. Kalian nggak apa-apa nunggu 5 hari teman-teman, tapi ini profitnya lebih GG Gaming guys ya, santai guys. Kalian tinggal pencet ini satu teman-teman, jangan pencet, jangan di-convert teman-teman ya. 5 hari nggak apa-apa, kalian tungguin aja terus kalian convert nih. Yes, langsung guys. Nah, sebelumnya teman-teman kalau misalkan belum tahu, di sini gue sudah convert juga beberapa 404 Demon Rainbow gue teman-teman. Di sini kalau misalnya kalian sudah nunggu 4 hari teman-teman, nanti kan akan jadi kayak gini guys nih. Kalian klaim aja. Di sini gue klaim semuanya ya nih. Nah, di sini gue klaim semuanya, kalian bisa lihat nih guys. Jadi 404 Demon Dark Matter teman-teman nih. Nah, itu powernya 5T guys ya, 5T guys. Tuh kan gigi banget cuy. Powernya sekarang 5T teman-teman gitu ya. Jadi tadinya Rainbow itu powernya cuma 1,8, sekarang jadi Dark Matter 5T teman-teman. Nah, terus abis kayak gini gimana Bang, abis nunggu 5 hari terus abis klaim ini gimana Bang? Nah, abis klaim kayak gini teman-teman, kita akan pindah lagi ke Discord teman-teman ya. Jadi kita bakal kasih lihat kalian, kita bakal pindah ke Discord lagi teman-teman nih. Oke, kita pindah dulu ke Discord. Oke teman-teman, sekarang gue sudah ada di Discord teman-teman. Nah, jadi gampangnya gini guys, kalian tinggal kan kita tulis 404 RB, sekarang kita ganti jadi 404 Dark teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri teman-teman nih. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya, buying Dark Matter or Rainbow. Nah, jadi kalau misalnya 404 Dark Matter kalian punya enchantment yang lebih bagus loh, kayak Tech 5 ini guys ya, itu harganya akan semakin mahal teman-teman gitu ya. Jadi, tapi kalau misalnya kalian gak dapet yang enchantment yang bagus, tapi tetap itu tetap mahal teman-teman. Jadi kalian santai aja gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri teman-teman, sini kita bakal cek-cek dulu ya bentar nih. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih. Nih guys. 404 Demon sold for 500 M Diamond teman-teman tuh. Jadi kalian beli yang RB tadi harganya 300 million diamond, dan kalian bisa jual ya teman-teman. Kalian bisa nunggu 5 hari terus kalian jual seharga 500 M Diamond teman-teman. Kalian bisa jual lagi lebih mahal lagi teman-teman nih. Contohnya ini kayak orang ini guys. Selling 404 Demon Dark Matter for 1 LB guys nih. 1B teman-teman, tuh kalian bisa lihat sendiri tuh ya tuh. Banyak banget orang-orang yang jualin teman-teman itu kayak gini guys ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri tuh ya tuh. Orang yang jualin kayak gini guys tuh. Bentar nih. Buying Dark Matter nih orang yang tadi beli lagi ya. Coba kita lihat bawah-bawah kan, tinggal scroll-scroll terus aja guys nih ya. Ini today guys ya, ini hari ini teman-teman. Kalian bisa cek-cek terus aja. Nah, kalian bisa lihat lagi nih. Selling 12404 Dark for 10B. Berarti ini satu Dark 404 Dark Matter ini sekitar 800 M teman-teman ya. Kurang lebih sekitar segitu teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri tuh banyak banget orang yang jual seharga 1B, terus ada juga yang jual seharga 800 M teman-teman. Kalian bisa bayangin aja profitnya seberapa besar teman-teman. Kalian bisa dapat 2 kali lipat bahkan lebih teman-teman. Gila, GG banget gak guys? GG Gaming coy. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu untuk video kita kali ini. Sebenarnya kalau misalnya kalian gak punya Discord teman-teman ya, kalian bisa juga ke Trading Plaza ini teman-teman nih. Ya kalian tinggal unlock dulu Trading Plaza ini, bentuknya kayak gini teman-teman, dan itu ada di town teman-teman ya nih, ada di Spawn World teman-teman. Nah, kalian tinggal ke sini aja teman-teman, Trading Plaza ini, dan kalian bisa cari aja teman-teman yang 404 Demon Rainbow. Nah, gue saranin itu teman-teman ya. Nah, entah kalian bisa jual juga Dark Matter kalian di Trading Plaza ini teman-teman nih. Jadi kalian bisa lebih gampang teman-teman, selain di Discord juga bisa kayak gitu guys ya. Nah, di terima kasih juga buat teman-teman gua nih guys ya yang sudah menemani guys. Ada Awkewke, ada Ade juga, ada Ayam McD, ada Vice Bagus, dan ada NoZX Cross teman-teman ya. Wah, thank you banget teman-teman. Yang sudah menonton juga terima kasih banyak. Jangan lupa untuk dipencet tombol like, subscribe, dan share ya teman-teman ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga tahu guys tips profit ini teman-teman, oke? Sampai jumpa lagi di next video teman-teman. See you guys on the next video. Bye-bye.